Nabi kata apa? Wahai Allah, sesungguhnya kalau engkau seksa umat aku ni, ya Allah, ketahuilah mereka ni semua hamba engkau. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah. Dan dalam keadaan pada akhirnya Nabi kata, ya Allah, kalau engkau tak mampu untuk ampunkan dosa mereka ni, ya Allah, maka engkau ampunkanlah juga. Pada satu hari Malaikat Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, ketahuilah setiap daripada amalan umat kamu, aku dan para malaikat aku mampu tulis. Tetapi ya Rasulullah, setiap daripada air mata umat kamu yang jatuh dekat dunia ni kerana takutkan Allah, aku tak mampu tulis. Rasulullah nangis teresak-esak. Rasulullah kata, ya Jibril, wahai Jibril, kenapa setiap daripada amalan umat aku engkau dan para malaikat engkau mampu tulis, tapi setiap daripada air mata umat aku yang jatuh dekat dunia ni kerana takutkan Allah, engkau tak mampu tulis? Jawab Jibril, ya Rasulullah, ketahuilah setiap daripada air mata umat kamu yang jatuh dekat dunia ni kerana takutkan Allah, mampu memadamkan seluruh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini adakah kita menangis? Hari ini adakah kita mengalirkan air mata kita kerana sayang dan cinta kepada Allah? Adakah pada hari ini kita menangis jatuhkan air mata kita dekat dunia ini kerana takutkan Allah dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ya,